Ya, pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan pengadaan dengan adanya 3 unit ambulan yang saat ini dilakukan penyerahan kepada Dinas Kesehatan sebagai pengguna manfaat dari 2 buah unit ambulan, di mana yang satu ambulan adalah diserahkan kepada RSUD Pebalah Batung Amuntai. Ya, Bupati Hulu Sungai Utara melakukan tradisi dari adat budaya Banjar sendiri, yaitu disebut dengan batu tungkal, di mana menyiramkan beberapa air bunga kepada armada yang masih akan dimanfaatkan. Ya, ini adalah bagian dalam dari ambulan yang diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Pebalah Batung. Ya. Fasilitasnya apa saja, Pak, yang di dalam nih, Pak, ini? Bisa operasi, Pak. Bisa operasi, ya, Pak. Ini alat-alatnya. Lawan ada satu nih, penyeteril virus. Oh ya, dilengkapi dengan penyeteril virus gitu ya, Pak, ya. Jadi bebas virus. Virus sterilizer. Untuk di UGD, Pak, nantinya, Pak, atau seperti apa, Pak? Ini standby, standby di rumah sakit. Jadi untuk layanan gawat darurat dan tindakan operasi bisa di. Ya, Bupati Hulu Sungai Utara tengah melakukan test drive dari satu unit ambulan yang bersumber dari dana pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19, di mana pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan anggaran cukup besar untuk pembelian 3 unit ambulan, ya, Pak, ya. Ya, sebenarnya walaupun 2 unit ambulan yang lainnya itu walaupun tidak setinggi ini harganya, cuma juga sudah bagus juga, ya, Pak, ya, Pak, ya. Lebih kan kalau ambulan biasa harganya 300-an, ya. Itu harganya 700-an lengkap dengan alat-alat. Jadi dia juga sebetulnya kalau operasi tidak bisa di mobil, tapi layanan lain selain operasi itu memadai. Jadi memudahkan semua fasilitas selain operasi ada di situ. Kalau ini tambahannya bisa operasi di mobil. Kita yang punya yang bersumber dari anggaran kita ada nggak, Pak, yang dengan kualitas sama seperti ini, Pak? Tidak punya kita. Kita ambulan kita semua bantuan dari pemerintah. Selain bantuan CSR dari bank yang bekerja, yang kita jalin kerjasama.